kita menyerahkan bantuan untuk pertama adalah untuk siswa berprestasi ada 3 orang, kemudian untuk siswa yang tidak mampu ada 6 orang. Dan ini sebenarnya bantuannya nggak cuma ini saja, jadi ada bantuan-bantuan dasar yang lain yang diserahkan di waktu dan kesempatan yang lain. Yang khusus yang hari ini hanya khusus. Keselamatan operasional Ground JPTI, semoga operasional berjalan dengan aman, handal, efisien, ramah lingkungan, dan juga mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk siswa maupun orang tua, sehingga nanti kelak anak didik ini bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Syukur-syukur nanti ke depan bisa membantu menjadi sumber manpower di tempat kami. Alhamdulillah bangga sekali, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak kami dan barokah ilmunya ke depannya, bermanfaat untuk dirinya khususnya dan orang tua serta bangsa, negara dan agama. Mudah-mudahan TPPI ke depannya lebih baik lagi, lebih bisa meningkatkan prestasinya dan bisa meningkatkan CSR-nya sehingga tidak cukup hanya bantuan biaya pendidikan, tapi juga bantuan sarana-prasarana yang kami butuhkan. Alhamdulillah, yang lain-lain juga, ini juga sangat peduli pada warga sekitar. Banyak hal yang dibantu ke warga, baik untuk pendidikan maupun dunia olahraga juga perhatian dari TPPI juga. Sekali lagi, terima kasih. Semoga TPPI kedepannya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Dan semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan sukses dan lancar sesuai yang diinginkan oleh TPPI. Sangat program yang sangat positif dan yang sangat luar biasa sekali Mas, karena itu bisa mendukung dan memotivasi anak-anak lebih giat belajar, berprestasi, dan nantinya bisa bermanfaat bagi desa, terutama di depan kita ini adalah ada perusahaan besar. Sebenarnya program-program TPP itu banyak sekali Mas. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bedah rumah, terus pemberian orang yang tidak mampu di desa KCRC ada 14 orang dan itu setiap bulan. Kalau bedah rumah itu setiap tahun. Jadi terus program apa dari Kapotan, dari pertanian, terus untuk tambahan makanan balita dan lansia serta pembinaan untuk bola voli sama pembinaan senam dari ibu-ibu dan banyak program bantuan mulai dari dengan adanya pandemi COVID ini dan bantuan untuk biasanya sedekah bumi itu tiap tahun. Sangat berterima kasih, sangat menunjang bagi masyarakat untuk kejadian yang berikutnya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, makanya saya berdoa TPPI tetap jaya dan sinergi dengan desa.